Halo semuanya, kembali lagi di channel gue Agung Bayu 025. Ya, kembali lagi dengan video Wuthering Waves ya. Hamin 3 dari perilisan ya. Besok tanggal 21 sudah bisa buat pre-download dan tanggal 23 sudah open server. Dan mari kita bahas pertanyaan yang paling banyak kalian tanyain di video terakhir ya. Komennya ada 139 dan pertanyaan ini paling banyak ditanyain, yaitu apakah Wuthering Waves support bahasa Indonesia atau enggak? Karena ini bakal jadi game yang cukup PvE dan tentunya akan story based juga. Jadi apabila tidak support bahasa Indonesia, tentu saja tidak semua bisa menikmati story-nya, teman-teman ya. Yang pakai subtitle Indonesia aja masih sering di skip-skip, apalagi nggak ada bahasa Indonesia, makin nggak ngerti ntar story-nya, guys ya. Dan gue udah cari tahu mengenai subtitle ini atau teks in-game. Ini belum 100% ya, karena memang belum ada konfirmasi kalau dari pihak Kuro Games dan Wuthering Waves-nya mengatakan tidak ada support bahasa Indonesia. Tapi kalau kita berkaca dari CBT, memang nggak ada, teman-teman ya. CBT tidak support bahasa Indonesia. CBT 2 yang terakhir, kan gue juga dapat itu nggak support bahasa Indonesia. Tapi itu kan masih tahap CBT ya. Even voice over-nya aja baru bisa pakai yang Cina doang. Yang Jepang belum ada sama sekali. Yang Inggris nggak ada sama sekali. Tapi apakah nanti ketika tanggal 23 official release ada bahasa Indonesia atau nggak? Sekali lagi, belum dikonfirmasi. Tapi prepare for the worst. Jujur aja, setelah gue cari tahu, kayaknya memang kecil kemungkinan kalau mereka akan support bahasa Indonesia. Gue sempat cari tahu juga di PGR ya, karena ada yang komen juga kalau di PGR katanya memang nggak support bahasa Indonesia. Sekali lagi, gue nggak main PGR. Mungkin kalian main PGR bisa komen di bawah apakah PGR support bahasa Indonesia atau nggak, karena kan sama-sama dari Kuro Games ya. Kalau PGR-nya aja nggak support, ya agak susah sih ya kalau Wuthering Waves-nya tiba-tiba support bahasa Indonesia. Yang kedua, kalau kita cek dari official website-nya di bagian language atau bahasa ya, itu nggak ada bahasa Indonesia sama sekali. Di bagian manapun nggak ada, teman-teman ya. Sama sekali mereka tidak ada support bahasa Indonesia. Kalau kita cek di bagian Epic Games ya, karena mereka juga launcher-nya support dari Epic Games, kalian tinggal ke bagian bawah aja ya, di bagian support ini, dan yap, kalian bisa lihat ya, untuk audio mereka hanya support Chinese, Japanese, Korean, dan English. Dan untuk text atau subtitle, mereka hanya support English, Chinese, Simplified, Chinese Traditional, Japanese, Korean, French, German, and Spanish. Mereka tidak support bahasa Indonesia. Tapi sekali lagi, ini belum ada konfirmasi 100%. Lebih baik ditunggu nanti ketika official release ada atau enggaknya bahasa Indonesia. Harapan gue sih ada, supaya kita juga jadi lebih paham sama story-nya ya. Jujur aja kalau bahasa Inggris, kadang-kadang nggak ngerti, teman-teman ya. Karena teman-teman, setelah gue cek-cek lagi, ini tuh nggak 100% akurat ya. Karena kalau kalian cek di Epic Games, contoh Genshin Impact, which is Genshin di in-game support bahasa Indonesia ya. Tapi kalau kalian ke bagian bawah sini, ya mereka tidak ada subtitle atau teks bahasa Indonesia. Begitu juga dengan Honkai Star Rail yang memang disupport sama Epic Games. Kalau kalian ke bagian bawah sini, ya mereka juga tidak support teks atau subtitle bahasa Indonesia. Jadi masih ada kesempatan menurut gua ya, walaupun dari sininya kelihatan tidak support, tapi masih ada chance untuk Wuthering Waves nanti bisa atau akan memiliki subtitle bahasa Indonesia. Kalaupun nanti ketika rilis belum support, harusnya ya, kalau mereka ngelihat pasarnya di Indonesia cukup besar, harusnya sih mungkin di next update, next patch bakal disupport untuk subtitle atau teks bahasa Indonesia. Sekali lagi, harapan gua sih ya bakal support. Tapi kalau ngelihat dari yang ada sekarang, memang kecil kemungkinan ketika rilis nanti mereka akan support bahasa Indonesia. Dan kayaknya cukup banyak yang jadi males main ya, atau males nyoba karena nggak support bahasa Indonesia ya. Kalau kalian gimana guys? Support nggak support, kalian tetap bakal nyoba main atau nggak? Coba komen di bawah. Next, pertanyaan selanjutnya adalah system requirements ya. Apakah ini bisa main di HP, apakah hanya di PC, minimum speknya kayak gimana? Mari kita bahas, teman-teman ya. Yang pertama kita bahas dari PC dulu aja, teman-teman ya. Kalau untuk yang PC, minimum spek dan rekomendasi speknya udah tertera di Epic Games-nya. Kalian bisa cek sendiri juga nanti. Yang dimana untuk minimumnya, itu kalian wajib menggunakan OS minimal Windows 10 atau Windows 11. Dan juga untuk CPU-nya atau prosesornya di Intel i5 Gen 9. Ini cukup tinggi, teman-teman ya. Berarti cukup CPU bound harusnya. Atau pakai Ryzen 2700. RAM-nya di 16GB. GPU-nya di GTX 1060 atau RX 570. Kayaknya untuk GPU-nya nggak terlalu berat ya. Standar aja, dan storage-nya di 30GB. Jadi kita bisa asumsi nanti mungkin ketika dari rilis, dia size-nya bakal sekitaran di angka 15-30GB. Jujur aja, kalau untuk sekelas game ARPG open world itu cukup ringan sih, teman-teman. Di PC ya, berkaca dari Genshin yang udah di atas 50.
Untuk rekomendasinya dia pakai i7 Gen 9 atau Ryzen 3700, RAM-nya 16GB atau lebih, GPU-nya, wah ini salah ya, harusnya RTX bos, RTX 2060 atau RX 5700 XT atau di atasnya, dan storage-nya 30GB atau di atasnya. Sebenarnya cukup standar sih ya buat game-game zaman sekarang. Dibilang berat banget, enggak, tapi ya cukup aja sih ya. Harapan gua mereka akan membuka FPS ke 120 ya. Jadi grafiknya bisa lebih diratakananin buat teman-teman yang punya PC-nya high end sekalian. Oke, kita bahas buat user HP. Buat informasi user HP gua dapat dari woodringwave.gg ya. Kayaknya ini mirip-mirip Pretwin gitu. Dan kalau kita lihat di sini teman-teman, untuk Android minimum device-nya kalian pakai sistem Android 7 atau ke atas dan juga Snapdragon 835 atau MediaTek G71 atau G72. Dan untuk rekomendasi, itu device kalian harus menggunakan Snapdragon Gen 1 Plus atau Gen 2 atau Gen 3 atau prosesor MediaTek yang setara dengan Gen 1, Gen 2, Gen 3 dari Snapdragon. Jujur aja gue jarang main game di HP ya, gue selalu pakai PC, jadi gue kurang paham juga mengenai prosesor-prosesor yang cukup performanya untuk menjalankan game-game modelan gini. Tapi kayaknya kalau HP kalian sekarang kuat buat main Genshin, harusnya performanya untuk main Wuthering Wave bakal 11-12 dengan Genshin teman-teman ya, harusnya. Untuk size-nya kalian butuh 12GB, wih cukup kecil ya, lumayan lah 12GB doang. Dan kalau untuk iOS, kalian menggunakan minimumnya di iPhone 11 dan rekomendasi device-nya di iPhone 13 ke atas dan menggunakan iOS 15. Untuk size-nya masih sama di 12GB teman-teman ya. Setahu gua sih, kalau size itu biasanya iOS lebih kecil ya daripada Android ya. Kayak ASR juga kalau pre-download tuh biasanya iOS yang paling kecil size-nya dibanding sama PC ataupun Android ya. Kenapa? Gua juga gak tahu guys, tapi ya rata-rata sih kayak gitu. So ya guys, itu aja informasi mengenai Woodring Wave lagi ya, yang lagi 3 hari rilis, ditunggu banget ya. Karena Esther juga lagi dead week, gak ada pembahasan, jadi ya kayaknya sampai menuju banner botil, kita bakal fokus ngebahas Woodring Wave teman-teman ya. So ya, itu dia buat informasinya. Apakah support bahasa Indonesia? Belum ada konfirmasi secara official, tapi kemungkinan besar enggak. Dan untuk minimum requirement-nya kayak gitu teman-teman ya, tinggal disesuaikan dengan device kalian aja. Kalau belum kuat, semoga nanti bisa beli device yang kuat. Kalau udah kuat, nanti kita mabar main bareng-bareng ketika tanggal 23 teman-teman ya. Gitu aja guys videonya, silahkan di like kalau suka, dislike kalau nggak suka, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Thank you guys, bye-bye.